Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Tower Defense Simulator. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kita kembali lagi bermain Tower Defense Simulator setiap hari Senin, oke? Dan di video kali ini, gue mau challenge teman-teman. Gue udah baca komen kalian semua banyak banget. Thank you banget yang buat yang semua udah komen. Thank you banget. Gue udah bacain satu-satu, jadi tenang aja. Jangan takut nggak akan dibaca komennya. Tenang, gue baca teman-teman. Dan ada satu komen yang menarik buat gue teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Banyak tuh. Yaitu adalah sniper only teman-teman. Tuh banyak banget nih. Udah pada mau ngikut semua. Gue gak tahu nih mana subscriber, mana bukan. Gue gak tahu lah. Sniper only gitu kan. Gak punya skin lagi. Cupu banget anjir. Ayo let's go. Sniper only. Go 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 go. Siapa aja nih yang mau ikut nih. Kita cari tempat yang ada tempat berdiri banyak deh. Indo. Kita semua sniper only, oke? Kita sniper only. Ini gawat nih kalau gak sniper nih teman-teman. Ini satu orang nih gue gak tahu nih. Oke. Kita main golden aja ya. Jangan main ribet-ribet gitu. Atau molten aja deh. Karena gak mungkin gitu kan main sniper tapi mainnya Fallen itu mustahil. Mustahil cuy, apalagi tempatnya begini. Aduh. Gue salah pilih tempat dong. Ini tempatnya gak bisa buat sniper nih. Bisa sih nih. Di atas ini nih ya. Ah, untung aja bisa. Oke. Taruh sniper di situ satu. Ini bakal susah teman-teman ya. Untung semuanya sniper sih ya. Oke, semuanya mengikuti aturan gitu ya. Sniper only ya. Ah, kan. Ini orang satu nih teman-teman ya. Cuman dia doang nih, si Mint Trio YouTube namanya. Ini satu orang doang nih. Hey, Man. Only sniper, man. Wah, bahaya. Kan gini susahnya nih kalau main di public teman-teman ya. Ah, ya sudahlah, yang penting 3 orang nih semuanya pakainya sniper doang ya. Ya enggak apa-apalah. Anggaplah satu orang ini nge-cheat lah, ya udahlah ya. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Kita taruh di mana? Aduh, tempatnya bener-bener. Gua enggak pernah main di sini sih sebenarnya. Idenya main di tempat kayak gini. Oh, ini bisa di atas ini nih. Di atas ini juga bisa ya? Oh, bisa cuy. Di atas ini bisa enggak? Wah, enggak bisa cuy. Oh, di atas itu bisa tuh. Kita ke situ dulu deh. Kita taruh di atas ya, teman-teman ya. Taruh di sini nih. Sniper, puah mantap. Dua di sini dua. Wah, mantap. Kita lihat apa kita berhasil mengalahkan Molten hanya dengan sniper, teman-teman. Mantap semuanya sniper, gila. Sniper tuh sakit loh, teman-teman. Jangan dianggap remeh gitu. Sakit loh tuh. Langsung hilang cuy, gila. Mantap jiwa. So far so good, teman-teman. No problem sama sekali ya. Easy. Ini gua update dulu supaya dia bisa ngelihat yang hidden ya, bahaya soalnya. Udah wave 10 cuy, bentar lagi muncul yang hidden. By the way, ini sniper bisa sampai 20 kan ya? Nggak mungkin cuman 10 dong, kayak outlaw. Kalau cuman 10 sama outlaw, berarti kita cuma bisa punya 30 sniper ya. Kita lihat apa kita bisa mengalahkan normal boss ini teman-teman. Nggak ada apa-apa normal bossnya ya. Habis, nggak perlu cowboy nembak pun, habis. Sniper only, luar biasa. Wah, ini orang emang betul-betul bandel anjir. Si Min-Min ini ya. Naruh military base dong dia. Oh, kita bisa taruh di tangga-tangga ininya, cuy. Wah, berarti ini tempat mantep banget sih. Mantap jiwa sih. Bisa stacking gua cuy di sini, cuy. Bisa stacking semua di sini anjir. Bodoh amat, mentok loh tempatnya, gila. So far so good. Wah, sudah mulai ada necromancer. Kemarin kita kalah di sini ya. Kemarin kita kalah sama necromancer, cuy. Jangan di-skip. Banyak juga yang ngomong ke gua, "Bang, jangan di-skip, Bang." Oke, kita enggak skip. Gua kebiasaan sih. Oh, gila, langsung habis dong. The best, gak bohong. Mantap ini build sih. Sniper only padahal lo. Walaupun gue jarang pakai sniper sih, seriusan. Gue biasa pakai outlaw ya. Karena sniper tuh sebenarnya damage-nya kurang. Kalau yang pakai cuma satu cuy, kalau yang pakai 3 orang full sniper, nah itu beda lagi ya. Kalian lihat nih barusan, habis molten gak ada papanya ini. Tak bisa taruh sniper lagi teman-teman. Sudah full ya, sudah full. Di sini nggak bisa semua. Waduh, gawat ya teman-teman. Kita nggak bisa taruh maksimum troops kita ya teman-teman ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita upgrade dulu nih semuanya nih. Sniper sampai level 4 ya. Wah, masih easy ya. Necromancer habis teman-teman, kalian lihat tuh. Nggak perlu ada cowboy sama Humvee. Kita cukup cuy bertiga sebenarnya ya. Ini orang nge-cheat nih bang. Kayak dia pakainya military base dong.
Mantap jiwa nih, udah mulai susah teman-teman. Sudah mulai muncul misteri bos. Apa kita mampu cuy, udah sampai sini cuy, gila. The best, gawat. Upgrade semua sniper, upgrade ya sniper gua semua, mentokin lah kalau bisa nih. Surprisingly aman loh. Padahal enggak ada nge-buff gitu-gitu teman-teman, yang enggak ada buff, enggak ada yang nge-slow, tapi masih cukup gitu. Ini kalau sendiri sih enggak bakal mungkin menang sih teman-teman ya. Bener banget kata kalian. Kalau sendiri mah auto mati, Bang. Bener. Challenge tuh emang harus bareng-bareng, cuy. Oh, kita masih bisa taruh sini teman-teman. Akhirnya udah semua ya, udah mentok teman-teman ya nih. Mentok ya, cannot place more than 20 troops, yang artinya semua pasukan gue sudah sniper ya. Wow, kita harus menang cuy. Udah 37 by the way ya. Sudah mau menang cuy. Updatein dulu semua gitu kan. Mentokin. Easy, nah ini nih. Udah mulai muncul misteri summoner, hilang darahnya, lihat. The best sih. Walaupun ya emang dibantuin sama ini, tank-tank hina satu ini nih. Sama Kobo ya, Kobo juga cuma 2 orang yang nembak sih. Sisanya sniper cuy yang habisin ya. Ternyata sniper doang kuat ya, main Molten. Waduh, Molten Titan, bahaya. Wah, sudah sampai sini anjir, gak jadi cuy. Cukup kuat ternyata musuhnya ya. Upgrade, waduh. Upgrade, gila sniper gua udah hampir semua mentok teman-teman ya. Udah pakai baju hitam semua anjir, mantap jiwa. Mantap cuy, sniper gua semua udah mentok ya. Udah mentok, gak ada lagi kan. Semua udah mentok kan, atas semua, aman ya. Oke, sniper gua udah mentok, ini wave terakhir cuy. Apa kita bisa mengalahkan Molten Boss? Bisa sih. Anjir, liat darahnya cuy, liat darahnya. Meleleh cuy, meleleh ya Molten Boss ini, benar-benar meleleh. Anjir, langsung habis, padahal yang belakangnya belum nembak. Udah nembak, langsung yang belakang. Oh udah ya, yang belakang juga udah mulai nembak ya. Gila sih. Pasukan sniper only, lu gila, gila the best. Easy Molten Boss. Thank you banget semua yang udah kalian komen, Bang, challenge sniper only. Terbukti cuy. Tapi harus bareng-bareng juga sih. Kalau sendirian gak mungkin menang. Dan ini juga masih Molten ya. Ya tapi kalian gak ngomong harus fallen kan. Kalau misalnya harus fallen mungkin gue kalah sih. Tapi ya oke lah, kita menang teman-teman akhirnya. Untuk challenge kedua kita menang. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah komen. Kalian komen lagi di bawah teman-teman, challenge apa ya. Kita udah centang 2 berarti ya. Yang chip udah, tapi walaupun chip kalah, mungkin nanti chip gue coba lagi ya sama beberapa orang gitu, gak cuman gue sendiri ya, mungkin menang ya. Untuk sniper only kita udah coret ya. Sama nanti yang expensive gue mungkin akan coba. Lalu ada banyak sih, ada scout, ada minigun, ada outlaw only, ada enforcer only. Aduh, cuma kalau scout agak tidak memungkinkan sih. Kalau scout ya mungkin bisa gak ya kalau bareng-bareng gitu, mungkin bisa sih ya, tapi mesti golden scout. Mungkin kalau scout biasa gak mungkin bisa sih, pasti kewalahan juga gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalian komen aja di bawah challenge selanjutnya yang kalian pengen lihat teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jovana ni wa yume ga aru.